Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo berbicara soal status Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan putranya yang juga calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di PDIP. Rudi mengaku tidak tahu apakah Jokowi masih memiliki kartu tanda anggota, KTA, PDIP atau tidak. Namun, ia menegaskan bahwa Jokowi ditugaskan partai untuk menjadi presiden memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, menurutnya Jokowi masih kader PDIP. Ketika ditanya soal KTA Gibran, Rudi menegaskan sudah bukan kader PDIP. Ia mengatakan, apakah Gibran mengembalikan KTA PDIP atau tidak? Gibran sudah bukan kader PDIP. KTA mau dikembalikan atau tidak dikembalikan ya bukunya sudah saya tutup. Sudah bukan kader PDIP. Nggak perlu surat-suratan lagi. Tutup buku. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Gibran bukan kader PDIP, kata dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.